kita pada unit 7, unit kedua terakhir, insyaAllah harap khas dan datian amali. Harap-harap khas ni banyak saya dah sebut semasa 5 sesi sebelum ini, dan ini merupakan ulangan dan penegasan, insyaAllah akan lebih faham. Dan kita terus buat latihan amali dengan lebih detail lagi, insyaAllah. Okey, jadi mudah-mudahan lepas ni terus berikuti latihan amali mingguan dan boleh dimantapkan lagi ilmu yang telah disampaikan setakat ini. Okey, jadi jadi insyaAllah kita sambung, kita mula dengan okey. Jadi bila kita jumpa harf in dalam Quran, ini ada satu harf lah. Ini ada tiga keadaan, dia tiga makna yang berbeza. Bergantung dengan gandingan dia. Dia berganding dengan harf apa. Nah, pertama, jika in dia sendiri, dia sambung pada fi'il mudhari', dia menjadikan fi'il mudhari' itu jazam. Maksudnya, fi'il mudhari' itu kalau dia singular, dia akan tukar jadi sukun, dia punya huruf akhirnya lah. Jadi itu in dipanggil jika. Ni jika. Selalu kalau in jika ni, biasanya dia disebut sebagai in syarat lah. In syarat. Syarat dan jawab dalam Quran tu. Dan dalam Quran tu ada beberapa keadaan mana ada syarat dan jawab. Dan macam gini, wa in yasha'nukum. Kalau kata ni, wa in nasha'nukum. Wa dan in jika nasya' kami kendaki, dan jika kami kendaki, nungrikhum, kami tenggelamkan mereka. Jadi, kalau tengok ni, fil mudhari', nungriku asalnya, dan kau ada dhamma, tapi kata in ini, dia menjadikan dia jazam. Maksudnya menjadi syarat lah. Jadi, jika kami kendaki, kami tenggelamkan mereka, bila ada fa ni, jawab dia. Kau ada fa. Fala sarikhalahum walahum yungkadun. Okey, ini dia jawab dia. Dan kadang-kadang tak ada fa. Kalau fa ni saya boleh sambung kepada macam ni fala lah kan. Kadang-kadang sambung pada fil mudhari' juga. Kalau tak fil madhi. Kalau tak ada, tak ada fa, dia sambung pada fil mudhari' juga. Yang kadang jazam juga. Itu jawab dia. Itu kita akan jumpa nanti masa kita buat latihan amali. Okey, tapi yang ini jika. In dan in, bila in masuk pada fil mudhari', fil mudhari' itu akan jadi jazam. Dengan sukun pada hamzah ni kan. Okay, itu. Pertama, in pertama. In kedua, bila in bergabung dengan illa atau ma. Illa kecuali ma tidak. Jadi ini jadi tidak. Terjemah sebagai tidak. Macam ni kan. Wa ma nas'aluhum alaihim min ajr. In huwa illa dhikrul lil alamin. Jadi ini dan tidak engkau meminta mereka atasnya, itu atas dakwah dia, dakwah itu min ajdar, pembalasan dari ganjaran, tidaklah engkau, tidaklah dia kecuali peringatan bagi sekalian alam, untuk sekalian alam. Jadi bila in dengan illa, ini diterjemah sebagai tidak dan ini sebagai jika. Okey, bila kita jumpa in dengan illa atau ma gabung. Dan in dengan la ni panggil la taukid. La penegasan, la pendek. Tadi la panjang, la tidak kan, la ni la. Jadi in dengan la, ini jadi sesungguhnya. Macam ni, qalu tallahi laqad asaraka Allahu alaina. Jadi mereka berkata, tallah, demi Allah, sesungguhnya ni la pun la taukid ni. Ini sama dengan ni, tapi saat ni sesungguhnya asangrakallah, Allah telah melebihkan engkau atas kami, wa in kunna la khatin, dan sesungguhnya adapun kami sebelum itu ini adalah telah la khatin, benar-benar khatin, mereka yang bersalah, mereka yang berdosa, orang yang berdosa. Khatin dalam keadaan isim fa'il kan, khatin. Okey, itu jadi in dengan la taukid ni, panggil la taukid, la penegasan. Ini terjemah sebagai sesungguhnya. Jadi kalau kita tengok terjemahan Quran, tengok ada in, kadang-kadang tidak,
Kadang-kadang jika, kadang sesungguhnya itu tengok dia punya gandengan dia. Okey. Seperti di bawah juga wa in kana ashabul aikati la zalimin, dan tidaklah ada pun ashabul aika, sahabat-sahabat aika, benar-benar dah mereka yang melakukan kezaliman, zalimin. Okey, itu. Ini banyak fakta aja untuk kita ingat, dan kita bila kita baca Quran, kita tengok terjemahan dia, kita boleh faham. Okey, lepas tu ada tiga jenis la pula. Nah, ni pun dah banyak bincang sebelum ni la. Pertama la panggil la nafi, la tidak. La tidak apabila dia bergabung dengan fi'il mudhari' dalam keadaan khafa. Nah, summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Yarji'un rujuk kembali. Yang ketiga waw nun plural, jadi mereka kembali. Ini dalam keadaan khafa sebab waw nun. Beda rafa, la ni, la diterjemah sebagai tidak. Okay? La yang masuk pada fil mudhari' dalam keadaan rafa, la tu adalah nafi. La tidak, yang menafikan. Eh? Lepas tu ada la nahi, iaitu jangan. Itu la masuk fil mudhari' dalam keadaan jazam. Wa idha qila lahum la tufsidu. Ni tufsidu adalah plural. Tufsidu adalah plural. Dan dia jazam kenapa? Sebab asalnya nun. Asalnya tuksiduna. Dan nun tu diganti dengan alif. Dia boleh jadi jazam ataupun nasab kan? Nah, sebab nasab dengan jazam kutub plural. Fil mudharik plural sama. Tapi la ni jazamkan. La diikuti dengan fil mudharik dan kata jazam. La ni panggil la nahi. Jadi tidak. Jangan. Dan apabila dikatakan pada mereka la tufsidu fil ardh, janganlah kamu melakukan kerosakan di bumi, qalu, mereka berkata innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami yang melakukan kebaikan. Jadi la ni la tufsidu, la masuk pada fil mudhari jazam, la itu la jangan. Kalau dia masuk ada fil mudhari yang rafa, itu adalah tidak. Okey, satu lagi la yang ni pun saya dah sebut masa latihan minggu lepas, la yang panggil la nafil bil jins. Masuk la yang menafikan dengan jenis, jins ni jenis. Dengan jenis. Al jins masuk semua jenis, jenis-jenis dia. Jadi tapi objek dia adalah isim. Dia tak masuk pada fi'il mudhari. Yang la sebelum ni masuk pada fi'il mudhari. Yang ni la dia masuk pada isim. La ilaha illa anta subhanaka innaku inni kuntu minal zalimin. Ni la ilaha. La ni bila isim lepas jadi, dia panggil ni istilah mabni atas fathah. Maksudnya dia kalau dari segi nahu, kita baca la ilahun, betul. Tiada Tuhan. Nah, tapi kalau nak cakap tiada sebarang Tuhan, kena la ilaha. Dhamma ta'ni tukar pada fathah satu je. Dia panggil mabni atas fathah. Jadi, tiada sebarang Tuhan kecuali engkau. Di bawah, zalikal kitabu la raiba. La raiba. Jadi, raiba ni dalam keadaan mabni atas fathah. Jadi, tiada sebarang keraguan. Kau cakap la raibun, betul. Tiada ragu, tiada keraguan. Tapi la raiba, tiada sebarang keraguan. Sama dengan macam kita kata, la haula wa la quwata illa billah kan. Tiada sebarang daya dan tiada sebarang kekuatan kecuali dengan Allah. Itu sama. Okey? Jadi itu. Jadi ini tiga jenis la. Lepas tu tiga jenis li pula. Ni li. Dia kadang li, kadang la dalam Quran. Tapi bukan satu la taukid. Tapi ni li. Li dia tengok. Dia tengok. Dia untuk memudahkan sebutan kan jadi la. Li ni dipanggil li. Li dia ada tiga keadaan. Pertama dia haraf ja. Kalau dia masuk pada isim. Li haraf ja. Haraf li tulis dengan isim bermaksud bagi atau untuk. Macam alhamdulillahi. Li ni.
dia akan menjadikan isim selepasnya dalam keadaan majrur, iaitu kalau dia singular, ha mengambil baris kasrah lillahi. Okey, itu satu li harjalah dah biasa kan. Lepas tu li kedua ialah li nasab. Li nasab ni tadi lija masuk di isim, li nasab dia masuk pada fi'il mudhari. Dia masuk pada fi'il mudhari. Macam linu sila alaihim hijaratan min tin. Untuk atau supaya nusila kami utuskan ke atas mereka batu-batu dari tanah. Jadi ini bila dia masuk pada fi'il mudhari', fi'il mudhari' jadi nasab, iaitu huruf terakhirnya kalau dia singular akan bertukar daripada dhamma ke fathah. Nusila. Kalau dia plural macam mana? Kalau dia tak boleh nusilu lah. Dia kalau tursilu. Kalau tursilu, tursiluna. Kan? Kalau dia pula tursiluna asalnya jadi ada li, jadi tursilu nun diganti dengan alif dan nun hilang. Okey. Ada soalan? Okey. Li ketiga ialah li perintah. Ali ni menjazamkan fil mudhari. Ada li perintah, dia li amr tapi dia untuk perintah orang ketiga. Kita perintah orang yang kedua, orang di depan kita, kita boleh perintah dengan kita mengatakan fil amr. Kan? Fil amr. Itrif, ijlis, unsur, itu. Tapi kalau nak perintah orang ketiga, kita pakai li ni. Macam ini. Falyatu bi hadisin misli. Falyatu bi hadisin misli. Falyatu ni li. Di, misalnya falyatu. Ini mudahkan falyatu dan hendaklah kau datangkan dengan hadis sepertinya. Okey, hadis sepertinya. Jadi falyatu ini datangkanlah. Kamu dah mereka datangkanlah untuk hendaklah mereka datangkan yaitu ya orang ketiga dan hendaklah mereka datangkan dengan hadis sepertinya atau ucapan ataupun berita sepertinya. Okey. Contoh kedua, faman syahida minkum mushahra falyasumhu. Maka siapa yang dia saksikan, siapa yang dari kamu, kalau kamu menyaksikan bulan itu, falyasumhu dan hendaklah mereka puasa padanya. Falyasumhu. Nah, jadi dia punya ini li amr. Okey? Right. Dan dia jadi itu jadi jadi jazam mim ditukar kepada sukun. Okey, nah, itu tiga huruf. Okey, sekarang kita ulang balik ni dari segi nahu. Jadi kita ada soalan itu yang tiga-tiga tu. Itu ada soalan yang sebelum saya pergi sini. Yang tadi semua ada tiga jenis in, tiga jenis la dan tiga jenis li. Okey, itu in la li. Kau tiga-tiga itu untuk lengkapkan kita faham ayat-ayat. Okey, lepas tu okey, kita ulang apa itu keadaan rafa. Keadaan rafa berlaku kepada isim. Tanda rafa ialah dhamma atau dhammatani untuk singular dan waw nun untuk plural. Okey. Jadi keadaan asal perkataan yang mu'rab atau separuh mu'rab adalah marfu. Maksudnya jikalau isim itu tidak ada jadi objek atau menjadi atau digandingkan dengan harf sebelumnya atau apa-apa perkara sebelumnya, ia adalah rafa. Jadi isim asalnya rafa. Dia hanya berubah bila ada perkara yang merubahnya. Okey. Jadi isim rafa ni boleh jadi ada 6 peranan dalam peranan dia ada, mungkin ada 6, salah satu pun 6 lah dalam ayat. Pertama dia boleh jadi fa'il. Kita kan fa'il yang melakukan perbuatan di dalam rafa. Atau kalau fi'il tu fi'il majhul kan, dia jadi naik fa'il. Dia tak dipanggil fa'il lah. Kalau fi'il tu fi'il majhul macam kutiba, guliba kan, itu isim fi'il fil majhul.
Maka isim rafa yang selepas fi'il tu dipanggil naib fa'il. Sama je. Kalau dalam bahasa Inggeris dulu panggil subjek. Dari satu fa'il tu naib fa'il. Kenapa nama naib fa'il? Sebab dia bukannya melakukan perbuatan tu. Dia yang diperlakukan kerana dalam bentuk fi'il madi atau fi'il mudhari majhul. Okay? Dan bila isim dalam bahagian mubtada untuk jumlah ismiah, dia akan rafa. Dia dalam bab khabar, dia akan rafa. Okey. Lepas tu bila dia jadi isim kana. Dan akhwat dan kerabatnya kana, laisa atau. Banyakkan kana lah, yang lain tu ada tapi tak ni okay. Jadi tu kerabatnya kana. Dan khabar inna dan kerabatnya atau jadi khabar inna. Nanti kita akan jelaskan apa dua maksud ni . Jadi khabar inna dan kerabatnya. Inna, lakinna, anna, itu semua geng-geng dia lah yang menasabkan isim dan merapatkan khabar. Okey. Right. Jadi kita tengok sini. Dan keadaan nasab berlaku pada isim, tandanya ialah fathah atau fathataini ini. Fathah ni kalau satu masih ada alif lam depan lah. Kalau ada fathataini ini tak ada alif lam lah. Tanwin kan. Untuk singular. Dan ya nun. Wa nun diganti dengan ya nun plural untuk di belakang dia. Objek kepada haraf nasab. Macam sini. Alam ya'lamu annallaha. Ini annallaha. Jadi an tu ialah yang menasabkan. Jadi isim lepas anna. Jadi Allah dalam keadaan nasab. Iaitu ha. Dengan fathah. Allah tak ada tanwin lah. Allah nama has kan. Lepas tu, wa anna Allah ni sama-sama juga. Anna Allah di bawah. Fa'arahu. Okey, itu jadi di agam nasab. Anna lakinna. Okey, lepas tu contoh kedua. Maful bihi dan hal ihwalnya. Maksudnya, kalau jadi objek kepada perbuatan. Maf'ul. Maf'ulun bihi. Dan jadi macam ni. Fa'arahul ayatal kubra. Dan dia tunjukkan dia dan ditunjukkan dia al-ayata. Al-ayat dalam keadaan nasab kerana dia menjadi objek kepada ara. Al-kubra menjadi sifat pada al-ayata ataupun dia jadi nasab. Jadi maksudnya cerita-cerita tentang maf'ul ni selepas dia ni pada keadaan nasab. Okey. So, jadi itu ada peranan apa? Keadaan kedua di mana isim menjadi nasab. Okey. Jadi dalam bab ni ini tentang kana, khabar kana. Khabar kana menjadi nasab. Dan khabar kana itu terbalik dengan inna dia kita akan belajar. Jadi wa ma kana aksarhum mu'minin. Jadi sebenarnya kalau ini sebenarnya jumlah ismiah, asalnya jumlah ismiah. Kalau kita okey, asalnya tak ada kana. Dia tak ada kana. Dia tak ada kana. Jadi wa ma aksaruhum mu'minuna. Mu'minuna. Jadi jumlah ismiyah aksaruhum jadi mubtada, mu'minuna jadi khabar. Jadi bila ada kana, bila ada kana ini tak dipanggil mubtada dah, dipanggil isim kana. Aksan panggil isim kana. Isim kana apa? Jadi dan khabar kana mu'minuna. Hum mu'minuna. Jadi khabar kana. Khabar kana jadi nasab. Itu asalnya waw nun ditukar jadi ya nun sebab dia plural mu'minina. Itu maksud dia. Jadi dengan adanya kana, kana isim kana rafa. Khabar kana nasab. Dia terbalik dengan inna. Inna, isim inna menjadi nasab. Macam ini. Wa inna rabbaka lahuwal azizun rahim. Isim kana, isim inna nasab. Dia terbalik. Khabar inna rafa. Sama juga macam tadi konsepnya. Kalau inna ni tak ada. Kalau inna ni tak ada. Salah pula.
Okey, kalau inna ni tak ada, robba ni robbu, jadi robbu dia dengan dhamma. Wa inna tak ada, wa rabbuka lahuwal azizun rahim. Dia macam jumlah ismiyah biasa mutadar dan haba. Dua-dua rafa. Tapi bila ada inna, dia ada inna, bila ada inna, robba ni tak dipanggil mutadar, dipanggil isim inna. Bila jadi isim inna, dia jadi nasab. Jadi rabbu dhamma jadi robba. Wa inna rabbaka lahuwal azizun rahim. Dia terbalik dengan kana. Jadi ingat satu pun dah cukup dah. Ingat inna. Selepas inna selalu, dia punya isim selepasnya dalam keadaan nasab. Inna allaha. Ha, inna rabbaka. Ha, semua tu. Jadi oh, kalau isim inna nasab, khobah inna rafa. Kalau kana terbalik, isim kana rafa, khobah kana nasab. Okey, itu keadaan dia. Okey, ini contoh dia lah. Haraf inna versus kana dan golongannya. Okey. Nasab, muktada. Inna, muktada nasab. Kana, dia punya khabar nasab. Ini terbalik eh. Okey. Ini satu lagi keadaan yang nasab dipanggil mustasna. Itu illa. Ini tapi kalau tak tahu, tak ingat ni pun tak menjejaskan pemahaman lah, cuma ada penegasan ni kurang sikit. Jadi ini maksudnya kalau begini. Kalau tengok jumlah contoh pertama, wa ma anta illa basyarum misluna. Dan tidaklah engkau kecuali basyarum misluna. Jadi kecuali seorang manusia seperti kami. Tapi ni kecuali ni, kalau dalam bahasa Inggeris tak tepat. Maksud dia bukan kecuali, bukan except, tapi but. But. Tapi kalau bahasa patut terjemah berhanya senya. Dan tidaklah engkau hanya senya seorang manusia seperti kami. Ini disanya bat. Tapi kalau di bawah, in tattabi'una illa dhan wa in antum illa takhusun. Jadi illa dhanna. Bezanya kan, basyarun rafa dengan dhammata ini. Dhanna rasab dengan fathah. Apa bezanya? Bezanya illa di bawah ialah kecuali. Except. Maksud kecuali apa? Beza hanya senya dengan kecuali. But dengan except. Dia bila except tu ada pengasingan. Maksudnya kalau ada empat orang dalam bilik, saya cakap salah suara nama Ali, okay, semua keluar bilik ni kecuali Ali. Itu dipanggil illah. Dipanggil illah. Dipanggil mustasna. Dan bila dia kata macam ni, kau bukan orang, kau bukan apa, lain kecuali hanya seorang manusia seperti kami juga. Bukanlah kecualian, istilah dia. Itu maksudnya. Eh? Okey. Itu bezakan. Jadi penegasan dia lain sikit lah. Right? Okey. Sekarang kita pergi pada ja pula. Keadaan mana isim jadi ja? Hanya dua keadaan. Tanda ja-nya apa? Kasrah atau kasrataini. Okay. Dan kalau dia plural, dia jadi yanun. Keadaan di mana? Pertama, jadi objek pada haraf ja, selepas haraf ja. Isim selepas haraf ja akan jadi majrur. Itu berbaris bawah. Ha, kalau dia singular. Kalau dia plural, dia yanun. Dan dalam keadaan di mana dia mudhaf ilaih. Dia mudhaf ilaih, dia akan dalam keadaan ja. Okay. Right. Sekarang kita berlatih yang ini. Boleh besarkan tak? Tak boleh. Kadang boleh. Okay. Ini adalah daripada surah Al-Baqarah. Sekarang kita berlatih ayat pertama. Boleh cari isim-isim dalam ayat ini. Kita ambil ayat pertama atau garisan pertama. Cari isim.
Dan terangkan nahu dia dan kau boleh kenapa nahu dia demikian. Kenapa kalau dia nasab, kenapa dia nasab? Kalau dia rafak, kenapa dia rafak? Kita bincang sama-sama. InsyaAllah. Silakan. Bismillah. Allah. Keadaan rafak. Allah. Okey. Disebabkan sebelumnya ada inna. Jadi apa penderangannya? Jadi isim inna. Isim inna. Okey. Terus. Yang ada tanwin, alif lam atau baris bawah atau makna? Ini ayah, ayah durib, ayah durib. Itu isim ke fi'il? Fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari'. Cek isim dulu, isim dulu. Isim, isim. Masalan. Masalan. Okay. Masalan. Isim dan keadaan? Nasab. Nasab. Kenapa dia nasab agak-agak? Sebab ada in, an. Ada an ke ada fi'il sebelumnya? Sebab fi'il ada sebelumnya fi'il. Ini fi'il kan? Agul jadi objek pada fi'il. Dia jadi maf'ulun bihi pada fi'il. Ya? Dotan. Ma'udotan. Misalan tahu mana tak misalan? Tak. Masalan tahu mana? Tak tahu. Misalan. Perkataan Melayu kan ada masalan. Masalah. Masalah. Agan. Misalan. Misal. 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 Contoh. Misal juga lah. Misal juga sama. Okay. Macam contoh. Misal. Okay. Sekali lagi, ba'udatan. Ba'udatan. Apa nahu dia? Nasab. Nasab. Dengan fatah tani pada tahu. Mahfutah ni kan? Apa makna dia? Tak tahu. Seekor nyamuk. Ini jangan dengar. Seekor nyamuk. Ba'udatan. Ataupun unggas yang paling kecil lah. Okay? Ada lagi tak isim lepas tu? Sama. Tak ada. Tak ada. Fauqa ni ke isim juga, tapi dia isim, dia panggil isim garaf. Isim garaf tu dia nama khas lah, macam Fauqa maksud atas. Fauqa fuk atas. Okey. Jadi ba'udatan ni kenapa dia nasab? Dia kena tengok dia sebahagian daripada sebahagian daripada maf'ul. Ma'ni jajah isim masul. Masalan ma ba'udatan. Masalan apa yang seekor nyamuk. Itu. Right? Okay? Okay. Terus. Sekejap. Terus di bawah. Fa'ammal ladina. Mana lagi isim? Al-Haq. Al-Haq. Apa keadaan nahu dia? Apa? Nafak. Nafak. Ya, sebab apa? Dari depan. Dari depan. Dari depan. Okey. Apa tu ada lagi? Sampai tanda wakaf ni. Ada lagi? Merobihim. Robbi lah. Kan? Okey. Okay. Robbi, apa keadaan nahu dia? Majruh. Majruh. Sebab apa? Sebab ada min. Araf jah. Araf jah depan dia. Min. Okey. Sekarang tu dah okey. Al-Haqqu agak kenapa dia rafak? Sebelum dia. Apa? Kau tengok ayat ni. Faya'lamu annahu al-haqqu min rabbihim. Annahu bahawasanya sesungguhnya dia. Kan? Al-Haqqu apa maksudnya Al-Haqqu? Benar. Kebenaran. Dia ada alif lam di isim kebenaran lah. Kan? Ya. Kebenaran. Kebenaran. Mi Rabbi tahulah Tuhan. Him mereka kan. Jadi annahu hakku Rabbim, kau tengok ni. Annahu sesungguhnya dia adalah kebenaran dari Tuhan kamu. Jadi al-hakku ni ialah dalam keadaan muktada. Maaf, khobang. Khobang. Cerita. Ada ayat jumlah pada annahu. Okay. Nanti saya explain kenapa dia itu. Okay.
Right? Terus wa amma alladhi. Terus ada isi lagi tak? Bawah, saya bawah. Allah hu, Allahu. Kan? Apa keadaan nama Allah? Rafa bi dhammah. Rafa dengan dhammah. Kenapa agak dia rafa? Sebelum dia apa tu? Mudhaf. Arada ni apa? Arada fi'il mudhaf, fi'il madi. Fi'il madi. Jadi bila ada isim dalam keadaan rafa, datang selepas fi'il, dia apa? Isim tu panan dia apa? Apa panan isim tu? Isim yang keadaan rafa muncul selepas fi'il. Apa peranan dia? Isim berkata fi'il mutalak tadi. Tadi dah jumlah fi'il ya? Jumlah fi'il dia mudhaf wa mudhaf ilaih. Tak. Mudhaf ilaih, kalau Allah mudhaf ilaih, dia kena baris bawah kan? Baris bawah. Mutalak. Tak, ini jumlah fi'il ya? Sebab ni fi'il. Ada isim dan rapat selepas fi'il. Apakah peranan dia dalam tu? Apa hubungan Allah dengan Ahadan? Oh, Allah dengan perbuatan pelaku. Pelaku, ha, Allah pelaku. Allah yang hendak. Ahadan ni maksudnya hendak, kan? Irada, kan? Irada kan kehendak, kan? Ha. Jadi Allah pelaku. Allah telah hendak. Nampak tak? Ha, tu. Allah telah hendak. Itu terjemahan dia. Kalau jumpa fi'il dengan isim dan kerana rafa, jadi kita akan sebut Allah dulu. Allah telah hendak. Okey? Terus apa lagi isim? Masalan. Masalan sama dengan atas masalan. Pun dalam keadaan apa nahu dia? Apa tadi? Nasab. Tak apa, lama-lama biasa. Okey, nasab. Nah, tu. Kenapa dia nasab agak-agak? Balik atas. Ya, itu je lah. Apa peranan dia dalam ayat tu, dalam jumlah tu? Dalam jumlah ni, daripada Ar-Rodah jumlah baru. Bila jumpa fi'il dia jumlah baru. Dia jumlah baru. Kenapa Allah sebagai pelaku? Jadi, masalah sebagai apa? Bila dia nasab. Hubungan dia dengan Ar-Rodah. Kalau nasab jadi mangsa, objek. Mangsa jadi objek lah. Jadi objek lah, yang jadi mangsa masa perbuatan. Jadi Allah hendak, ini contoh. Kan? Mazah ni apa yang lah. Mazah apa yang, ma apa, zayang. Manzalladhi, atau zalika, zalika tu sama lah. Zah ni. Hadha, sama ni zah ni dengan zi. Ni kalau kita ni hadha ni benar ada dua perkataan. Ha ni tak ada makna lah. Ha ni macam tarik perhatian. Yang penting zan hadha. Sama dengan zan ni sama. Yang atau yang ini. Yang dia inilah kan ini yang masalah ni. Jadi kau tengok ayat dia. Mada apa yang Allah hendak dengan ini contoh. Okey. Terus isim lagi selepas tu. Kasiran. Apa keadaan nahu dia? Nasab. Bukan. Nasab lah. Betul. Betul lah tu. Patah tanya tu. Kenapa dia nasab? Agak-agak. Dia tengok mangsu, sebelum dia. Dia mangsu sifah. Sebelum dia apa dia? Dia masuk sifat kena sebelah-sebelah ni Cik Rahim. Amirul. Okay. Dia tengok sebelum dia yudillu bihi. Yudillu ni apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Dia tak kasiran tu. Dia kasiran jadi objek pada yudillu, jadi mangsa pada yudillu. Kan? Okey. Lepas tu ada lagi. Fail ni ada lagi. Wayahdi. Wayahdi bihi.
Yahdi bi isim ke bukan? Yahdi bi bukan. Bukan. Dia fi'il kan, ada ya depan kan? Ya, betul. Lepas tu, kasiran. Kasiran kan? Ya. Betul. Kenapa dia apa nak apa dia punya nahwu tu? Apa tadi? Nasab. Nasab. Kenapa dia nasab? Sebab bawa, sebelum dia ada PN. PN mudarik. Ha, yang ni sebab dia ada PN. Okey. Terus apa ada lagi isim lepas tu? Bihi tu bukan? Bihi harap dah hi isim lah tadi isim domi. Isim domi tak bincang nahu di sana, dia tahu dengan ni lah kan. Lepas tu ada lagi isim. Al-Fasiqin. Okey. Apa keadaan nahu dekat ni? Kanun. Bukan apa? Majrur. Dia boleh majrur ataupun dia nasab. Bila dia plural, dia boleh majrur atau nasab. Okey. Baik, dia boleh dua-dua. Sebab kan kalau nak majrur dengan nasab, kalau plural wanun tukar jadi yanun kan? Yeah. Sama. Jadi dalam ni harus dia apa? Sebab dia kita tengok yudilu pun fi'il kan? Mm-hmm. Harus dia nasab. Dia bukan majrur. Sebab sebelum dia bukan harajah. Illa. Mm-hmm. Illa boleh mustasna tadi kan? Pun jadi nasab kan? Apa makna al-fasikin? Orang-orang yang fasik. Ya. Orang-orang yang melakukan kefasikan. Eh? Yang fasiklah. Tapi kalau ni kan isim fa'il ni kan? Ada alif tu. Okey. Kasih tak terus dulu saya nak sentuh kepada fi'il. Lepas tu kita balik sini kita tengok macam mana kita faham ayat ni semua. InsyaAllah. Sekejap saya ke depan sikit. Okey. Jadi saya nak buang dulu ni. Nanti kita tanda balik dia punya isim kita buat tadi. Okey. Sekarang kita pergi kepada fi'il mudhari' pula. Sebab kita tak bincang. Fi'il madhi, fi'il amr tak bincang. Sebab tu mabni. Kita bincang nahu fi'il mudhari'. Okey. Jadi keadaan rafa' berlaku pada fi'il mudhari' tandanya ialah dhamma dan waw nun untuk plural. Eh? Okey, sebab pemula tak ada dhamma tadi, dhamma tadi jisim. Eh? Okey, jadi keadaan asal fi'il mudhari' adalah rafa'. Sekiranya tiada huruf nasab atau jazam sebelumnya. Okey, jadi fi'il mudhari' default asalnya rafa'. Dia hanya boleh berubah bila ada haraf sebelumnya yang menasab atau menjazamkannya. Dia masukkan fi'il mudhari' itu yang jadi keadaannya. Itu keadaan umum dia lah. Ada keadaan-keadaan khas hari kita tahu. Dan masa kita buat latihan dalam hari, dia akan nampak lah. Okey, ni keadaan umum. Maksud 90% fi'il mudhari' berlaku macam ni. Okey. Okey, sekejap. Mana mouse? Hilang dia punya mouse. Tak nampak. Okey, lepas tu fi'il mudhari dalam keadaan nasab. Berlaku pada fi'il mudhari tadinya ialah fathah atau nun diganti dengan alif. Didahului dengan haraf nasab. Ini kita dah baca sebelum ni, baik. Fa atau pasal fa sababiah. Tak semua fa yang menukar fi'il mudhari jadi nasab fa sababiah. Ini saya explain. Apa tu fa sababiah? Lepas tu hatta kalau dengan isim jadi haraf jar. Dia membawakan isim dia dengan fi'il mudhari dia menjadi jadikan fi'il mudhari nasab. Dengan lan maksudnya tidak sekali-sekali. Hatta sehingga kan fa maka. Kita tengok bawah ni kita tengok an nad'uwa. Ini lan. Jadi ini fi'il mudhari dalam keadaan nasab. Jadi asalnya lan nad'u.
ajalan dan ruah. Okey, itu maksud saya. Okey, itu menjadikan dia nasab. Contoh di sini ialah badaruha, ini bukan, itu fal ya'khudakum, fal ya'khudakum. Ayya. Fal ya faya bukan faya bukan faya khuda. Ini film ini fasa babia. Apa maksud fasa babia? Fasa babia adalah bermaksud dia sebab apa yang berlaku selepas ba fa ini adalah kesan daripada jumlah sebelumnya ni. Wala tamassuha bisu. Kalau ayat tengok fadzaruha ta'kulu fi ardillah. Ini kisah Nabi Saleh tentang untanya yang Allah perintahkan dibiarkan untuk dia minum, jangan ganggu. Jadi ini perintah dia, fadzaruha, maka tinggalkanlah dia, biarkanlah dia. Ta'kulu, ta'kul, makan. Ini fi'il mudhari' ini jadi jazam ni kerana ini dia perintah fadzaruha, perintah supaya dia biarkan dia. Iaitu yang dia jadi jazam. Ini keadaan satunya. Fi ardillah. Di bumi Allah. Wala tamassuha. Dan janganlah kamu menyentuhnya. Bisu'in. Dengan keburukan. Dengan kejahatan. Tamassuha. Kalau jadi. Fayakhudakum. Azabun alim. Jika kamu sentuh dia dengan melakukan keburukan kata unta itu. Maka azab yang pedih, azabun alim, akan mengambil kamu atau akan menimpa kamu. Akhazah tu ambil. Tapi dalam hal ini kita terjemahkan sebagai azab yang pedih menimpa kamu. Itu fayak khuda. Jadi ini film baik dalam keadaan nasab. Fa ni panggil fasa babia. Bermaksud, apa yang berlaku selepas fasa babia adalah konsekuen ataupun kesan daripada apa yang berlaku sebelumnya. Okey? Itu maksud itu fasa babiah. Dia jadi fi'il mudhari' dalam keadaan nasab. Terus di bawah hatta yatabayyana. Hatta. Ini hatta ni jadi harf nasab untuk fi'il mudhari'. Ya asalnya yatabayyanu jadi yatabayyana. Okey? Itu keadaan-keadaan mana fi'il mudhari' jadi nasab. Dan sebenarnya nasab juga ada dalam kitab kita ni ada an kai li ta'lil li suruh macam gitu. Ini pun ulangan ya. Okey, jadi kita ada kai takamra, kai takamra. Ini asalnya takamru, jadi kai menjadikan dia nasab. Dan lepas tu wala tahzana wali ta'lama. Wali ta'lama ni sama ni li ta'lam li ta'lil supaya engkau dia mengetahui. Tak lama ni kembali pada hiya. Pada mak Nabi Musa. Kita belajar sebelum ini kan. Wala tahzana dia pun menjadi kesan daripada kai. Wala tahzana. Okey, itu menjadikan firmudhari' dalam keadaan nasab. Firmudhari' dalam keadaan jazam. Itu firmudhari' bila ditandanya lah sukun untuk singular dan nun diganti dengan alif untuk plural. Didahului dengan harf jazam seperti lam, lamma, li amr, negatif li amr, li suruh, li perintah tadi, lamma apabila, lepas tu lam, lepas tu la nafi lah, la nahi, maaf, la nahi, la nah, jazam, la nahi, la jangan, okay, mani, lamma yalhaqu bihim, ni lamma, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, lamma yalhaqu. Jadi asalnya yalhaquna ditukar nun diganti dengan alif sebab dia jazam. Macam ni kalla lamma yaqdima amrum yaqdi. Ini sebenarnya okey. Ni kalau ya tu tambahan qad ada dua je huruf. Macam huruf ketiga dia. Huruf ketiga tak ada. Sebab ya ni tambahan kan. Sebab huruf ketiga adalah huruf lemah. Iaitu ya. Ya maksura. Ya maksura. Ya alif maksura. Maaf. Alif maksura tu ya tu. Bila jadi jazam, dia akan. Ya tu bila jadi sukun, ya tu hilang. Dia akan hazam. Jadi huruf lemah ni banyak kalau dia jazam, dia akan hilang. Dia tua sana.
dia dibuang lah. Dia tinggal dua, ya, dia tu hilang. Okey, itu dalam keadaan jazam. Okey, dan jazam juga untuk kata-kata ma masyarat lah ni, ma man syarat. Ai nama mahmain. Ini masuk syarat. Syarat dan jawab saya tak explain tadi kan. Macam wa may ya'sillahu, dan siapa bang siapa yang ya'si maksiat pada Allah. Ni ya'si ni dalam keadaan jazam. Sama juga ni maksiat belakang dia ya, bila dia jazam ya tu hilang. Tak hilang, ya tu drop. Okay, hilang. Jadi ya'si aja dua huruf aja. Ya tu tambahan ni asi. Asi tu maksiatlah. Kau buat maksiat tu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Ini pun jarakat dan jazam, wa yata'adda. Sebab dia ada sukun, dia ada syadda, dua dal, dia jazam macam tu aja. Dia tak tukar suku sebab dia disyadda kan, nak tukar suku nak jadi suku macam mana kan. Dia wayata adda hududahu yudkhilu, ni pun jadi yudkhilu maksud dia masukkannya dalam api neraka, khali dan pihak kekal dalamnya, walahu azabun muhin, dan baginya azab yang muhin. Jadi maksud gini, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Okey. Jadi dan siapa yang ya'si maksiat, yang langgar ataupun yang tidak ikut perintah Allah dan rasulnya, dan dia melampaui hududahu. Hududnya. Yang Allah telah had-hadkan itu, yudkhilu. Jadi bila dia jumpa, ini panggil syarat, bila kita ada fi'il mudhari' yang jadi syarat, jazam selepas man menjadi syarat, jawabnya pun fi'il mudhari' dalam keadaan jazam, kita kena letak niscaya. Maksud pasti. Kalau terjemah ni, kalau dalam bahasa Melayu, kita tengok nanti, dan barang siapa dia bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, dan dia melampaui had-hadnya, atau dia melanggar had-hadnya, pasti dia dimasukkan, dia memasukkannya. Ini Allah sini. Allah memasukkannya, itu orang yang melanggar perintah Allah, dalam api neraka, kekal dalamnya. Mengekal dia. Khalidan indah keadaan isim fa'il, yang mengekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Azabun muhinun. Ini pun ada isim fa'il. Ini pun isim fa'il. Okey. Oh, maaf. Lagi satu. Terus yang di bawah. Wa huwa kullun ala maulahu aynama yuwajjihu. Ini sebab aynama. Yuwajjihu. Dia ada sukun tu. Dia dihilangkan sebab ada had belakang. Yuwajjihu. Dia akan menjadikan pemerintah dalam keadaan jazam. Nah, jadi yang ini yang penting, banyak akan kita jumpa. Sama ada ma syarat, aina ma syarat, ma dan man dengan in dengan ma satu jadi syarat. Dia akan jadikan film gaib selepasnya dalam keadaan jazam. Dan jawapan dia pun dalam keadaan jazam, kita letakkan niscaya. Kalau kau tengok terjemahan, dia ada niscaya. Mereka tak niscaya tu sebab daripada film gaib dalam keadaan jazam yang dijawab kepada syarat sebelum. Okay, ada soalan? Okay. Kalau tak salah, kita teruskan yang tadi. Kita buat ayat pertama tadi kan. Saya tandakan apa kita dah buat tadi. Kita telah tanda Allah. Kita tahu kenapa Allah nasab. Kita ada masalan. Kita ada ba'mudatan. Kita ada hakku. Rabbi. Maza arad Allahu. Kita ada masalan, kita ada kasiran, kita ada kasiran, kita ada fasikin. Okay. Jadi bila nak faham satu ayat tu,
Okay, let me hide this one. Okay, jadi begitu kita nak faham satu ayat tu, mula kita tengok dia punya isim dulu. Kalau dah biasa nanti boleh sekali jalan lah. Tapi kalau pertama kali tengok isim, isim dia tahu dia apa kena nahu. Macam Allah, kenapa dia nasab? Masalan, kenapa dia nasab? Ba'udatan, kenapa dia nasab? Itu bila kita berlatih lah. Kan? Al-Haqqu, kenapa dia rafak? Rabbi, kenapa dia jab? Itu kita patut dah boleh explain. Allah, kenapa dia rafak? Masalan, kenapa dia nasab? Kasiran, kenapa dia nasab? Kasiran, kenapa dia nasab? Al-Fasikin, kenapa dia nasab? Okay? Right? Yang haraf-haraf lain, kita kena berlatih lah. Pelan-pelan kita akan tahu makna dia. Ya, kita akan jumpa selalu haraf-haraf tu kan? Okay. Sekarang kita cari fail pula. Sama ada mudhari atau madi. Okay? Ekodu. Daripada atas. Yang tadi kita ulang yang atas. Yastahi. Ini warna biru. Yastahi. Lain warna kan? Yastahi. Okey, yastahi ni kalau saya tanya apa dia punya nahu, kemungkinan besar tak tahu. Okey? Sebab dia tak nampak kan? Apa agak nahu dia tu? Saya nahu kurang. Majrur. Rafa, nasab atau jazam fil mudhari kan? Oh, itu tadi. Itu. Jadi sebenarnya dia rafa sebab tak nampak. Sebab apa? Hujung ni ya. Ya tu alif maksurah. Bila perkataan hujungnya alif maksurah, dia macam tadilah. Kalau dalam dia jazam, dia hilang. Dia bila dia dalam keadaan fi'il, mudah dalam keadaan nasab atau nasab, dia tak nampak. Maksudnya kita kena tahu. La yastahi ni, la ni la apa? Ikut ajak dia. Kan? La ni la jangan ke la tidak? Kalau dia la tidak, ini rafa. Kalau ni la jangan, dia akan lastah. Ini jadi apa? Jadi jazam lah. Jadi, kalau ikut ayat dia, sesungguhnya Allah tidak. Yastahi, apa maksud yastahi ni? Yastahi. Apa huruf akar dia? Huruf akar dia Sinta. Sinta kan tak faham selalu. Nasta'in, astaghfir. Kan? Ingat tak? Yes. Sinta maksud mohon kan? Sinta maksud mohon atau cari. Sekejap apa akar dia? Ha? Ha? Dengan ya lah. Ha? Ha, ya, ya. Ada dua. Hai. Hidup. Ya hayu, ya qayyum. Hidup. Hai, hayat. Kan? Hayat, hidup. Cinta, cari. Ya, dia. Dia cari hidup. Apa terjemahan dia cari hidup? Dia mohon hidup. Kan? Mohon pertolongan, mohon hidup. Apabila orang Arab, keadaan ini dipanggil malu. Yastahi. Malu. Rasa malu. Keadaan malu. Jadi dia tidak malu. Okay, right. Okay. Sekarang apa lagi fi'il lagi ada? Yat riba. Apa dia punya ini nahu dia? Fi'il mudhari dengan fathah pada ba. Apa nama dia? Nasab. Kenapa dia nasab? Badaan. Kenapa mesti dia ada an sini? Sesungguhnya. An bukan an bahawasanya. Bahawasanya. Inna boleh sesungguhnya atau anna? Kenapa ada an? Maaf saya minum selalu. Sebab ada dua fi'il. Alhamdulillah. Cik Amirul lah. Kira dah boleh mengajar lah lepas ni. InsyaAllah Ustaz. Okey. Ini gini. Dia jebak dua fi'il. Yastahyi, Allah tidak, ini sesungguhnya Allah, dia tidak malu. Tak malu tak apa? Yatriba. Apa maksud yatriba ni? Doroba. Doroba, pukul ya? Doroba kalau tengok sekarang ada 14 makna.
Satu makna ialah buat. Buat ataupun ciptakan atau jadikan. Tapi dalam keadaan yang lebih macam inilah. Jadi Allah tidak malu untuk melakukan atau membuat. Apa? Masalah? Contoh. Contoh. Lepas tu, ma apa yang seekor nyamuk. Maka apa fauqa atas haknya. Ni baca faham tak ni? Sesungguhnya Allah, dia tidak segan, tidak malu untuk membuat satu contoh. Apa yang ataupun ni ma ni mazahidah. Tak ada pun tak apa sebenarnya. Kita tak boleh terjemah pun tak apa. Ada tu ada kerana Allah kita tak boleh terjemah. Saya contoh seekor nyamuk atau dari seekor nyamuk. Maka apa atasnya? Ataupun apa atasnya? Fa dia pun fa mazahidah. Maksudnya, apa maksudnya? Maksudnya Allah tak malu untuk buat. Nyamuk kan unggas paling kecil. Haiwan paling kecil. Yang kita tahulah dulu kan. 1,300-1,400 tahun dulu. Jadi nak buat contoh seekor nyamuk, Allah tak akan tak malu. Atau yang lebih teruk daripada nyamuk. Itu maksud fauqaha tu. Atau lebih teruk pada atas, daripada atas nyamuk tu lah. Yang lebih kat situ. Itu maksud ayat tu. Boleh? Boleh faham tak? Okey, terus. Ayat berikutnya. Fi'il yang ada dalam tu? Faya'lamu. Faya'lamu. Jadi ya'lamu. Apa maknanya alamu? Buruk akar dia apa? Ilmu. Ilmu. Jadi pelaku dia siapa kat ayat? Ada ya, ada plural. Wow, nun. Orang-orang yang berilmu. Mereka yang berilmu. Mereka mengetahui lah, kan? Mereka mengetahui. Jadi fa amma, fa maka, amma ada pun. Fa amma maka ada pun. Ada pun orang. Aladina orang-orang. Orang-orang yang. Amanu apa ni amanu? Amanu beriman. Apa tu? Dia fi'il juga kan? Dia fi'il madhi. Yang telah beriman. Kan? Sesungguh dan adapun orang-orang yang telah beriman, maka mereka mengetahui. Apa yang mereka tahu? Apa yang mereka tahu? Maksud daripada sini dah jadi jumlah yang mereka tahu. Annahul haqqu min rabbihim. Apa tu annahu? Sesungguhnya. Maksud sesungguhnya hu? Dia. Dia al-haqqu. Kebenaran dari Tuhan mereka. Ya, betul. Hu ni kembali pada apa ni? Hu ni kembali pada masalan. Atau seekor nyamuk lah. Masalan. Okay. Mak contoh, kalau baun datang ni, dia feminine, ada tamah buta kan? Dia katakan an-naha sini. An-nahu, jadi dia masculine, di masalan. Okay? Terus fayaqulun ada lagi fi'il sebelum tu, fi'il apa ni? Kafaru apa? Kafir. Fi'il ke isim? Fi'il madi. Fi'il madi kan, fi'il madi kafaru, yang telah kafir, telah melanggar, telah enggan. Okey, lepas tu kita ada fayaqulu. Apa terjemahan fayaqulu? Mereka mengetahui. Mereka kul apa kul? Kata. Berkata. Berkata. Jadi terjemahan dia Mereka berkata. Lepas tu ada pun. Mada apa yang? Apa yang? Mada ma apa zayang? Apa yang? Aroda apa? Aroda hendak. PL apa tu? PL madi.
fi'il madhi aradain fi'il madhi. Jadi jadi itu terjemahan Allah telah hendak. Kan? Okey, ada lagi fi'il lepas tu. Yudillu. Yudillu. Yudillu fi'il apa? Madhi. Mudhari. Mudhari. Apa nahwu dia tu? Nahwu dhamma. Lada rafa' itu tak bincang apa-apa sebab tu asal dia. Kalau dia nasab, tak tahu kenapa dia nasab sebab dia ada an. Kalau dia rafa' tak bincang, tak kisah. Mereka tahu dia asalnya rafa'. Okey? Right. Terus ada lagi fi'il depan tu. Wayah. Yahdi. Yahdi pun apa nahwu dia agak-agak? Sama dengan tu ke? Sama yastahi. Dia rafa' juga. Tak ada. Tak harap sebelumnya yang mengubah keadaan ni. Jadi kalau dia kalau dia nasab dia yahda, kalau dia hazab dia ya tu hilang, kalau dia jazab. Okey, right. Terus ada lagi. Yudilu. Yudilu. Pun sama makna dia kan. Yudilu dia menyesatkan. Yudilu maksud dia. Apa huruf akar dia? Dot lam lam. Dot lam lam sesat. Yudilu dia sesatkan. Okey. Okey, sekarang boleh terjemah tak? Cuba baca pada atas terjemah. Sesungguhnya Allah tidak yastahyi tadi apa? Malu, tidak malu. Sesungguhnya Allah dia tidak malu. Dia tidak malu. Untuk ayat riba berbuat. Apa tadi kalau an di tengah tu apa? Bahawasanya. Bahawasanya. Terjemah pun tak apa. Maksud terjemah Allah tidak buat. Allah tidak malu untuk buat. Boleh juga. Allah tidak mau, tidak malu untuk buat. Masalah. Satu contoh. Misal. Ma apa dari seekor nyamuk maka apa yang atasnya apa pokok atas kan itu fa amma maka amma apa Adapun allazi orang-orang yang beriman telah beriman maka yang lamun mereka berkata mereka tahu mereka kata di bawah mereka ya'lamu mereka tahu annahu sesungguhnya dia berhak kebenaran kebenaran sesungguhnya dia adalah kebenaran daripada Tuhan mereka. Ya, okey itu terjemahan dia. Bolehkah pelan-pelan kan? Pelan-pelanlah. Satu ayat pun tak apa. Pelan-pelan dalam insya-Allah. Okey, Cik Amaru sambung. Kebenaran mana tadi Allah wa ammal ladzi dan adapun mereka orang-orang yang kafir fayakul maka mereka berkata apa Allah hendak bihara dengan ini dengan seperti ini dengan ini contoh ini contoh lah. Yudilu dia huwa kan tu huwa dia sesatkan dengan bihi dengan mereka dengannya ini Kalau homo mereka hinya lah dengannya.
Kembali pada contoh ni. Okey. Kasiran. Kasiran banyak. Rahmat. Banyak. Banyak. Dan yahdi bihi beri petunjuk padanya. Dengannya. Dengannya, dengannya. Kasiran. Kasiran banyak. Terus. Wa dan apa? Yang ma ni ma tidak. Ma tidak. Dan tidak. Dan tidak dia. Dia sesatkan. Sesatkan dengannya. Illa. Illa kecuali. Al-fasikin, orang-orang yang fasik. Orang yang telah fasik. Orang yang fasik. Belakang fasikkan kan? Okey. Kau boleh faham tak ayat tu? Kalau baca. Cuba pertama kali. Kalau Allah Wahad, satu hari baca berapa kali? Boleh banyak kali juga. Al-Fatihah banyak kali? 17 kali. Al-Fatihah 17 kali. 17 tu. Kalau fadu aja. Lepas tu lepas solat membaca kan. Jadi cuba terjemah perkataan demi perkataan. InsyaAllah akan bertambah kita punya poket. Ya. Okey. Baik. Okey, puan Puan Rosli belum lagi ke ya. Lepas ni boleh cuba ya, insyaAllah. Saya dah, Ustaz. Puan Rosli dah. Puan Rosli ni belum. Okey. Baik, insyaAllah. Okey, terus kita sambung. Sambung juga tadi, cari isim dulu. Isim ke PL? Kau nak buat PL tu boleh juga. Boleh juga. Lagi ini. Ikut Ustaz lah, Ustaz nak apa. Okey, cari PL dulu. PL yang kudu. Yang kudu. PL apa tu? Madarek. Apa makna dia agak-agak? Yang kudu, kudu. Kudu, kudu langgar. Yang kudu, apa terjemahan dia? Melanggar. Yang sedang melanggar. Mereka melanggar lah. Plural kan? Plural. Mereka melanggar. Saya mohon maaf, saya minum selalu. Saya puasa tak cukup minum tadi. Okey. Lepas tu, ada lagi PL. Yang kudu. Okey, kita ambil ni bila ada wa, ni dan kita ambil jumlah ni dulu. Kita ambil jumlah ni. Okey, yang kudu. Okey. Ada pasal pemisaki. Okey. Allazina yang kudu, orang-orang yang mereka melanggar ahda. Apa tu ahda? Ahda apa? Perjanjian. Perjanjian. Okey, alhamdulillah. Perjanjian. Perjanjian Allah. Apa hubungan anda dengan Allah? Mudaf wa mudaf ilaih. Mudaf ilaih. Ahda apa nahu dia? Ahda rafan nasab. Nasab. Kenapa dia nasab? Baris atas. Yalah betul lah. Sebelum dia tu ada fi'il. Fi'il lah tu masuk. Jadi dia jadi maf'ulun bihi lah kan. Allah Allah kena majrur. Dia maf'ulun bihi kepada ahda. Maf'ulun bihi. Sebab tu dia majrur. Jadi dia satu perkataan. Perjanjian Allah. Min apa maksud min? Dari. Min dari. Huruf ja. Ba'di? Ba'di. Ba'da sebelum. Ba'di. Ba'diyah. Solat ba'diyah. Qabliyah. Sesudah. Dah. Kenapa dia ja? Ba'da min. Dia ada haraf. Haraf sebelum dia. Okey. Lepas tu, misaki, apa tu? Misaki. Perjanjian. Perjanjian yang kukuh. Satu ikatan. Misaki. Misaki berbaris bawah. Kan? Ki. Kohi tu domi kan? Perjanjiannya. Tetapi kenapa misaki itu majrur dengan fathah pada qaf tu? Sebab dia apa? Mungkinlah mudhaf ilaih pada ba'di. Tak ada lain lah. Dia sebab ada dua keadaan aja isim majrur. Sama ada dia mudhaf ilaih atau dia jadi harf majrur. Dia jadi objek pada harf jar. Kan? Jadi sebab ba'di adalah isim.
kenapa dia tahu dia buat di isim? Sebab dia lepas agar ja. Agar ja hanya masuk pada isim. Ya, agar ja hanya masuk pada isim. Jadi ini ba'di dengan misaki adalah dalam keadaan mudhaf mudhaf ilaih. Sesudah perjanjian kukuhnya. Jadi ada tiga, dua mudhaf mudhaf ilaih antara ba'di dengan misaki, misaki dengan hi. Okey? Jadi apa terjemahan dia ayat ni? Allazina orang-orang yang melanggar. Mereka melanggar. Melanggar perjanjian Allah. Dari? Dari. Sesudah. Sesudah. Pengukuhan. Pengukuhannya. 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 Okey. Jadi allazi ini jadi isim mausul. Dia jadi sifat pada al-fasikin. Dia jelaskan siapa tu golongan fasikin. Ini dia terjengah. Okey. Right. Itu yang pertama. Wa tu dan. Ini sifat kedua. Wa dan. Apa lepas tu? Fi'il mudhari'nya? Yaqta'u. Apa makna dia? Qata'a, putus. 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 Yaqta'a, yaqta'u putus. Jadi apa tu mereka memutuskan. Mereka memutuskan. Okey, terus ada lagi fi'il. Fi'il amara. Fi'il apa tu? Fi'il madi. Apa maksud amara? Perintah. Perintah. Siapa yang perintah? Amarallahu. Ma'amarallahu. Jadi Allah menjadi fa'il. Allah pelaku pada amara. Allah telah perintah. Okey? Ya tak? Perintah. Bila ada isim dalam rafak selepas fi'il, maka isim itulah pelaku pada perbuatan itu. Jadi Allah tu jadi fa'il lah. Jadi Allah telah perintah. Okey? Terus ada lagi fi'il? Yusola. Yusola. Apa makna dia agak? Yusola semayang. Solat betul. Itu solat ada ha, tak maputar belakang. Mengukuhkan. Ini sambung. Wasal. Wasal. Hamzah wasal. Kalau tajwid baca wasal, jangan berhenti. Sambunglah. Apa nahu dia? Nahu dia nasab. Nasab. Kenapa nasab? Sebab ada an di depan. Okey, ada an. Kenapa mesti ada an? Amarallahu bihi tu. Bahawasannya. Jadi dia ada perintah dari Allah lah, kan? Ya, macam tadi dah, yastahi ayat ribah. Itu yang Allah tak segan. Jadi, jadi amarallahu bihi ayu salah. Allah telah perintah dengannya untuk apa? Untuk sambung. Okey? Okey, fi'il mudhari' lepas tu, ada lagi. Fi'il. Fi'il mudhari', fi'il. Yufsiduna. Yufsiduna. Apa makna dia? Apa huruf akar dia? Fasindal. Apa tu? Fasad. Fasad. Fasad apa? Dengki ke? Fasad kerosakan. Oh, kerosakan. Yufsiduna apa? Apa? Mereka melakukan kerosakan. Fil? Di bumi. Dunia. Okey, dah. Okay, cuba terjemah apa datang. Puan Roslin ni boleh cuba tak? Pada wayak tong. Puan Roslin ni? Boleh? Ada lagi tak? Dia tutup suara. Oh, unmute. Tekan pada mic tu. Boleh? Tekan pada mic. Anjak saya mana nak ni? Puan Roslin ni? Dia tak dengar kot. Kau tak dengar. Takkan tak dengar. Dia tak buka suara ya. Ya. Saya ask to unmute. Boleh unmute tak? Aku mungkin mikrofon dia segan. Okey, tak apa. Boleh terjemahkan. Segan. Wayak ta'ung. Wayak ta'ung. Apa tadi? Dan mereka memutuskan. Memutuskan
apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dengannya. Dengannya untuk apa? Dengannya. Ain yusola yusola tadi apa? Sambung. Sambung. Untuk sambung. Untuk menyambung. Untuk menyambung. Untuk menyambung. Dan bayu hiduna dan melakukan kerosakan. Dan melakukan kerosakan di dunia. Ya. Jadi yang Allah perintah untuk sambung dan melakukan kerosakan di bumi ke? Tidak. Tidak. Macam mana kata tidak? Macam kenapa tidak? Kenapa Allah hanya perintah untuk sambung aja apa yang dia putuskan untuk sambung dan Allah tidak perintah untuk berlaku kefasadan? Macam mana tahu? Oh, sebab apa ain yus ni bihi dekat sini wa yufsiduna ni. Kenapa? Sebab ni ayat lain. Kenapa dia ayat lain? Wa ataf. Wa ataf satu. Dia punya nahu apa yufsiduna? Yufsiduna sebab dia nasab. Mana nasab? Nasab. Rafa. Rafa ni. Rafa. Wa nun ni kan. Kemudian macam wa nun rafa. Yusola nasab. Jadi yang menjadi nasab yang jadi objek pada an hanya yusola. Kalau yufsiduna jadi nasab, dia jadi wa yufsidunun dengan alif kan? Jadi itu maksudnya yang Allah perintah ni hanya sampai dekat yusola saja. Betul. Jadi dan dia dan mereka memutuskan apa Allah telah perintah dengannya untuk sambung dan mereka melakukan kefasadan di bumi. Itu maksud ayat dia. Okey? Kau berapa dah ni? Saya cakap seronok je. 945. Dia rehat tadi. Tak rehat. Boleh. Nak habiskan? Boleh tak apa. Okey? Tolak dekat situ lah nanti Ustaz. Tak ada masalah. Masalah. Ulaika? Mereka semua. Ulaika humul. Mereka semua. Apa khasirun? Apa maksud dia? Khasirun. Orang-orang mereka itulah orang-orang yang rugi. Khasirun. Sifat kan? Orang yang merugi. Orang yang merugi. Orang yang merugi. Okey. Saya punya kesukaan. Atau kalau Ustaz? Ya. Yeah. Kalau terjemah macam ulaika humul khasirun tu mereka itulah orang-orang yang dalam kerugian. Tidak tepat. Oh, tak ada sebab fi kan. Sebab khasirun isim fa'il kan? Isim fa'il apa maksudnya? Yang melakukan kan? Jadi dia yang merugi. Orang-orang yang merugi. Jadi kalau Melayu suka cakap yang merugi, dia tak faham cakap yang rugi. Kan? Okey. Jadi depan ulaika sampai al-khasirun ini ada fi'il tak? Fi'il? Tak ada. Khasirun. Tak ada fi'il ya, semua isim kan? Bila dia semua isim, dia jumlah ismiah lah ya. Betul. Dia jumlah ismiah, dia mubtada dan khabar. Di mubtada dia ulaika. Khabar dia humul khasirun. Sebab tu khasirun tu dalam keadaan rafa. Kalau jumlah is. Apa tadi jumlah ismiah? Jumlah ismiah. Dia cuma isim. Cuma isim je lah. Tak ada fi'il lah. Kalau ada fi'il, jumlah fi'il lah. Okay. Baik. Okay. Teruskan ayat berikutnya. Cari apa ni? Fi'il pula. Fi'il takfuru. Takfuruna. Apa terjemahan dia? Takfuruna. Fi'il mudore. Orang-orang kafir. Bukan orang kafir. Takfuruna. Fi'il. Kalau kafaru ni pun fi'il madi. Mereka. Tani kamu. Kalau tani kamulah. Kamu kafir. Kamu kafir lah. Kamu kafir. Kamu melanggar. Kafir itu melanggar perintah Allah. Kamu kafir. Kamu kafir. Kamu kufur. Kamu kafir. Kamu melanggar.
Kalau ada depan ta tu kamulah. Ya betul, orang kedua. Kalau ada ya, orang ketiga mereka. Oh. Okey. Kaifa takfuru kamu kafir. Lepas tu lagi fi'il kan? Fi'il, fi'il. Yumitukum. Sebelum tu apa dia? Jumlah kat anda berhenti dah ada, ada tanda wakaf. Ha, kita berhenti kat jumlah tu je tu. Oh. Fi'il, fi'il. Ada lagi fi'il. Fa'ahya. 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 Ahya. Fa'ahya. Okey. Kalau kuntum apa mana kuntum? Kamu. Kamu apa? Kuntum. Kamu semua lah. Ya, kun, kun. Kun jadi. Kun jadi. Wa kuntum dan jadikan kamu. Ah, tak. Kuntum ni present tense, past tense. Kuntum present ni madi. Madi, batum ni dah belakang kan? Jadi kuntum, kamu adalah telah. You were, dalam bahasa Inggeris you were lah. Dalam bahasa Melayu adalah telah. Jadi kamu adalah telah. Okey, isim apa isim ada? Apa isim ada? Isim bil Allah. Allah. Dan amwatan. Ada jayan. Amwatan apa? Amwatan. Amwa. Orang-orang mati. Nah, orang mati, yang mati. Orang mati. Maut. Maut. Mautan, mati. Amwatan. Apa keadaan nahu dia? Apa tadi? Nasab. Nasab. Nasab, eh? Jadi kuntum. Kuntum amwatan. Ada isim. Jadi ada isim. Jadi kenapa dia nasab? Sebab dia kuntum ada depan. Kuntum ni macam kuntum mereka, kamu adalah telah. Jadi ini jadi dia punya isim kana adalah antum dalam ni. Jadi amwatan huwa kana, sebab tu dia dalam keadaan nasab. Betapa kita je kuntum menjadi verb juga. Kuntum ni kalau macam dalam bahasa Inggeris dia verb to be, macam you were kan verb to be kan. Sebab tu dia amwatan. Ada dua cara nak jelaskan kenapa amwatan nasab. Yang lebih sesuai kalau kita cakap, dia jadi khabar pada kana. Kuntum ni bentuk kana lah. Kana untuk untuk huwa, untuk dia. Kuntum untuk kamu. Okey? Nah? Okey, sila terjemah. Kaifah, maksud Kaifah? Bagaimana? Kaifah bagaimana? Okey, terus. Kaifah? Bagaimana? Kamu kafir. Kamu kafir dengan Allah dan kuntum. Kamu sebelum itu you were kamu sebelum itu DJ sebelum itu amwatan dimatikan mati lepas tu fa'ahyakum ya maka ahyakum dia menghidupkan kamu. Siapa dia, apa pelaku pada ahya tu? Ahya berbalik kepada Allah. Yalah, siapa ahya? Dia fi'il mudhari' kan? Hamzah di depan, ahya. Jadi apa dia punya terjemahan? Ana kan? Ahya. Aku hidupkan. Aku hidupkan kamu. Maka aku hidupkan kamu. Okey. Nah, wa kuntum ni, bila waw kuntum ni, waw ni tak dipanggil waw dan, dipanggil waw hal. Kalau waw dia lepasnya domi atau macam kana ni kan. Dia jadi sedangkan. Sedangkan. Sedangkan pada bahasa Inggeris apa? Wal. Ataupun ini sedangkan. Nah, jadi kalau terjemahan dia, kaifa bagaimana kamu kufur dengan Allah sedangkan kamu dahulu mati. Amwatan, maka aku hidupkan kamu. Okey? Okey, terus ayat terakhir. Suma kemudian. Lepas tu? Yumi tukum mati lah. Yumi tukum? Apa maksud dia? Yumi tukum. Tadi.
Dia mematikan kamu. Mematikan juga. Ha, dia matikan kamu. Kan? Ahitan itu yumi tu. Ha. Yumi tu kum. Dia mematikan kamu. Kemudian summa. Summa kemudian. Kemudian. Kum menghidupkan. Menghidupkan kamu. Summa. Kemudian. Kemudian. Kembali kepadanya. Kepadanya. Ilahi. Tu jauh. Kepadanya kamu kembali. Tak. Okey, ini tu jangan fil mudhari kan? Ya. Yeah. Mudhari. Ha, tapi dia majhul. UA. Kalau fil fil madhi majhul UI kan? Kutiba ghuliba. Tapi kalau fil mudhari majhul jadi UA. Turja'un apa terjemahan dia? Majhul. Kamu dikembalikan. Kamu dikembalikan. Watarji'un baru kamu kembali. Itu jauh kamu di kembalikan. Okey, terjemahan. Boleh buat kan? Rasa saya boleh tak? Ha. Boleh lah, slow-slow. InsyaAllah, boleh slow lah. Apa nak laju-laju? Kita dah baca Quran berapa tahun? Bertahun-tahun. 10, 20, 30, 40? Baru. Okey, jadi jangan kalau kamu relax. Maksudnya, you tak perlu tergesa-gesa. Buat slowly. Dan guna apps yang saya ajar tu. Udah manfaatkan apps tu kan? Apps tu boleh manfaat. Nak tahu dia isim ke, dia VL ke, singular ke, dah makna. Dah tambah bukit. Pelan-pelan jalan. Yeah? Jadi kalau ayat ni, ini surah Al-Baqarah ayat tu apa? 31 eh. 20 lebih. Yeah? Dari kata apa boleh baca ni. Okey, insyaAllah. Puan Rosli ni apa khabar? Boleh ada suara tak suara? Boleh. Boleh, okey. Boleh ikut tak? Pelan-pelan. Tapi slow sikit. InsyaAllah. Alhamdulillah, itu maksud dia dapat 10% pun okey. Nanti dia akan tambah-tambah. Dalam minda kita dah ada dah. Cuma kan nak kait. Istilah kadang lagi masalah tu. Nasab ke, jazam ke apa kan. Betul-betul juga, Ustaz. Ha? Saya tentang istilah itulah. Itu pun saya dah minimumkan istilah. Saya tak nak. Banyak orang belajar bahasa ada banyak istilah dia dah bingung kan. Ini sikit sangat saya dah minimumkan sebab tak boleh pakai istilah Inggeris dah. Jazam, rafak, nasab tu istilah Inggeris tak ada. Grammar bahasa Inggeris tak ada tu. Grammar bahasa Melayu lagi tak ada. Kan? Dalam cerita tak. Jadi tu saya terpaksa pakai istilah tu. Kena ulang lagi lah Ustaz. InsyaAllah boleh. Boleh. Boleh insyaAllah. Okey. Kita rest 10 minit bagi kita ni lepas ni modul berikut sekejap aja. Kita rest 10 minit eh. Okey. Pukul 10 minit kita jumpa. InsyaAllah. Okey. Okey.